Halo pemirsa kriptoto.com, kembali lagi dengan saya Farhan. Pada kali ini saya sedang mengunjungi toko ban second Aprilia Ban ya, Bang ya namanya. Nah, Bang, untuk di sini ada ban untuk motor apa aja nih, Bang? Boleh ditunjukin? Oh, ini kategori kelas bebek. Ini ban second untuk motor bebek ya? Iya. Ini Matic. Ini untuk Matic. Ini untuk kategori motor-motor bebek tubeless. Oh, ada ban bebek ban dalam. Ban dalam sama ban tubeless. Bebek tubeless. Ah. Kalau ini ya. Kategori motor batangan. Motor sport, motor laki gitu ya. Motor sport, motor laki. Kalau untuk yang di Motor-motor trail gitu-gitu ada enggak, Bang? Motor trail itu ada ban pacul gitu ya. Ban pacul, tapi kadang-kadang harus request. Request ya. Jadi memang di sini yang ready nih mayoritas ban motor pasar yang cepat laku kalau motor harian lah ya. Motor harian. Nah, ini untuk di sini kondisinya juga beragam ya. Ada yang ban second kondisinya ada kondisi berapa persen aja nih, Bang? Ada 80%, ada 75%, ada 90% juga ada. Bahkan di dalam masih 95% semua. Boleh masuk nih, Bang? Iya, masuk aja. Apakah ya? Nah, ini juga. Nah, ini baru kategori second semua. Second ya, kondisinya juga ada yang masih masih cukup bagus ya, masih kelihatan 90%, 80%. Dan merek-mereknya juga bagus. Mereknya ada merek lokal, ada merek impor ya, Bang ya. Ada Michelin tadi lah, ada ada Dunlop. Oke, ini motor Matic ya. Enggak, ini second yang inian yang apa tadi sih, yang ukir. bukan ukiran. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, kalau mau beli motor mau beli ban motor second, apa yang harus dicek nih, Bang? Yang harus dicek satu dari kondisi. Kondisi ya. Nggak retak. Nggak retak. Atau nggak ada pecah. Nggak ada pecah. Yang kedua, seal. Di sininya nih. Kadang-kadang ban itu ada tebal banget, tapi ininya patah, terus sama aja nggak kepake. Dia pun agak tipis, kalau ininya masih aman, masih ya, sebetulnya aman. Oke. Nah, tadi juga udah dijelasin kalau ada tambalan, sebetulnya juga masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai, asal tambalannya nggak double. Oke. Nah, untuk harganya kisaran berapa nih, Bang? Kalau di sini, harga Bang? Harga dari 40.000. 40.000 tuh untuk motor bebek. Sampai 65.000 kalau untuk kategori motor bebek. Sedangkan kalau untuk motor laki dari laki atau sport 20.000 bisa yang ke 200-200 ada. 20.000 sampai maksimal sekitar 300.000 ya. Kalau untuk lokal paling mahal 200. Oh, untuk lokal 200 itu semua juga tergantung kondisinya, balik lagi. Kondisi dan merek. Dan mereknya ya. Merek sangat berpengaruh. Nah, buat yang lagi cari ban motor second bisa mampir ke Aprilia Ban ya. Untuk alamatnya di mana ini, Bang? Jalan Raya Tanah Baru. Di apa nih? Tanah Baru tuh Depok ya? Depok. Depok Beji, Jalan Raya Tanah Baru nomor 72. Nomor 72 Depok Beji ya. Nah. Oke. Terima kasih telah menonton.